Saudara, di tengah konflik dan perang di beberapa belahan dunia yang sedang berkecamuk, Jakarta Islamic Center atau JIC mengundang para dai dari beberapa negara belahan dunia untuk menjadi pembicara dan peserta Muktamar Dai Internasional. Muktamar Dai Internasional dengan tema peran dakwah Islam dalam menciptakan perdamaian dan pengembangan peradaban dihadiri ulama-ulama ternama dari Indonesia maupun luar negeri seperti Mesir, Palestina, Irak, hingga Turki. Muktamar Dai Internasional kali ini membahas isu-isu dakwah kontemporer dalam menjawab tantangan dakwah yang terus berubah, seperti tema kesiapan dai dalam menghadapi masyarakat 5.0, reformulasi metodologi dakwah untuk menghadapi dunia yang berubah, strategi pengintegrasian nilai-nilai kedamaian dan peradaban dalam dakwah yang multikonteks, sehingga peran masjid untuk pengembangan peradaban. Penyelenggara Muktamar Dai Internasional memilih isu perdamaian dan peradaban karena memang sejak didirikannya JIC dimaksudkan untuk membicarakan mengenai peradaban Islam, yang salah satunya bagaimana agar dunia ini tetap damai dan harmonis. Dari sisi kemanusiaan, tentu kegiatan muktamar ataupun konferensi internasional ini yang berkaitan dengan para pendakwah ditujukan untuk menyampaikan pentingnya para dai itu sendiri untuk menciptakan perdamaian dan keselamatan umat manusia. Muktamar Dai Internasional bertujuan untuk menyatukan pemikiran dan juga fokus pada satu isu terbesar, yaitu isu kemanusiaan, sehingga diharapkan pentingnya para dai menjadi agen untuk menyuarakan perdamaian dunia.